Oke, selamat pagi dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor. Jadi hari ini weekend di workshop kedua kita banyak antrian ya, karena di workshop pertama kita tentunya sudah full antrian. Di sini Mimin akan spill satu persatu unit apa aja yang lagi pasang aksesoris di workshop kedua kita ya. Nah, ini nanti kita akan fokus untuk ke pembahasan Toyota Rush yang satu ini. Oke, di depan ada satu unit Honda BR-V yang lagi pasang bumper guard ya, towing standar punya. Nah, ini lagi progres pengerjaan. Bang, say hi. Say hi. Nah, untuk di bagian depannya ada satu unit Toyota Rush lagi yang pasang grill Apollo ya, yang custom untuk ventilasi udaranya lebih lancar. Di sini sudah terpasang ya. Nah, seperti ini, dia memiliki aksen list chrome seperti ini, dan di sini ada ventilasi udaranya biar sirkulasinya lebih lancar lagi, bosku. Nah, dan untuk di bagian bawahnya, kita akan instalasi bilet dari UPS Waymaker, bosku. Oke, kita akan lanjut untuk ke mobil yang di belakang itu ya. Nah, jadi di sini cuman 6 juta aja bosku sudah dapat paket audio dan penerangan ya. Kita akan spill untuk item apa aja yang didapat dengan budget 6 juta. Nah, yang pertama di sini upgrade head unitnya menggunakan head unit Android bosku ya. Ini belum head unit Android, dan itu subwoofer dari ZFox. Nah, ini head unitnya kita menggunakan yang Concerto ya, yang RAM 2/32 GB. Nah, ini kabelan untuk audio dan juga framenya tentunya akan kita instalasi juga. Oke, seperti apa hasilnya? Simak terus video ini sampai akhir. Oke bosku, di sini kita sudah selesai untuk progres instalasi aksesorisnya ya di unit Toyota Rush. Nah, di sini kita sudah pasangin grill Apollo yang memiliki list chrome dan juga ventilasi yang lebih luas. Untuk di bagian bawahnya kita sudah pasangin bilet fog lamp dari UPS Waymaker ya. Dia memiliki 3 output cahaya, yaitu putih, kuning, kuning dan juga warna putih. Oke, kita akan cek untuk output cahaya. Nah, bisa bosku lihat sendiri di sini untuk outputnya jauh banget ya sama lampu utamanya. Lampu utamanya itu pudar dan ini sangat fokus bosku. Dia juga bisa ikut high beam ya. Oke, dan untuk satu unit Toyota Rush yang satu ini kita sudah pasangin aksesoris juga ya, seperti bumper guard premium model Cobra. Nah, kita akan spill untuk spesifikasinya apa aja. Di sini dia dibekali 2 anting-anting, 2 motif, 2 lampu dan emboss rush ya di sebelah sininya. Untuk catnya sendiri dia cat anti karat, dan untuk lampu ininya kita sambungin ke lampu fog lamp ya, dia juga akan running saat kita menyalakan lampu sein ataupun lampu hazard. Oke, untuk di bagian sininya kita sudah instalasi klakson Denso. Tetap ya. Oke, lanjut di bagian belakang. Bagian belakangnya kita sudah pasangin towing yang list merah ya. Dia memiliki list merah seperti ini, cat anti karat, towing bar anti karat, dan di sini ada logo Toyota Rush-nya bosku. Nah, fungsinya apa? Dia berfungsi untuk melindungi bodi belakang dari benturan kecil ya. Oke, kita akan lanjut untuk ke Toyota Rush yang di depan sana. Oke, dan di sini juga kita sudah selesai untuk progres instalasi paketan penerangan ya di unit Toyota Rush yang satu ini. Kita akan spill satu persatu untuk aksesorisnya apa aja. Untuk di bagian bawahnya kita sudah pasangin bilet dari AS ya, AS FX. Nah, dia memiliki 3 output cahaya. Untuk konfigurasinya nanti kita akan liatin ya untuk cara penggantian warnanya bosku. Oke, kita akan ganti dulu untuk warna-warnanya. Nah, ini untuk warna pertama yaitu lampu kota ya, atau lampu berwarna putih. Kita akan ganti. Ini lampu opsional yaitu lampu putih kuning ya, dia bisa digunakan saat hujan ataupun nggak hujan ya. Nah, ini untuk menembus kabut ataupun hujan yaitu lampu kuning pekat bosku. Dia juga bisa ikut high beam ya. Nah, bentar kita akan bandingkan untuk pencahayaannya. Nah, bisa bosku lihat sendiri, ini untuk lampu bawaan dan ini untuk lampu biletnya ya. Dia pecah
tapi yang ini dia fokus banget bosku. Oke, kita lanjut lagi untuk ke spill aksesoris lainnya ya. Oke, dan untuk di bagian sisi sampingnya kita sudah pasangin cover rotor dan cover handle yang model Dove ya. Ini berfungsi untuk melindungi bodi dari goresan kuku saat kita membuka pintu bosku. Nah, untuk cover tanknya juga sama, sudah kita pasangin ya. Jadi di sini ownernya pilih cover outer, handle, dan juga cover tank aja ya. Oke, kita akan lanjut ke dalam interiornya karena kita sudah pasangin head unit concerto dan juga paketan audio. Nah, jadi bosku, kita sudah di dalam interiornya. Kita akan spill satu persatu untuk aksesoris di dalam interiornya apa aja ya yang sudah terpasang. Nah, yang paling kentara di sini head unit concerto 9 inci RAM 2/32 GB bosku. Di sini juga kita sudah instalasi dengan framenya ya. Duduk dulu bang, biar enjoy. Nah, ini tampilan Android Auto dan Apple CarPlay. Kita akan keluar dulu bosku. Oke, kita akan cek untuk Google Maps ya. Tadi Google Maps sudah ada. YouTube juga di sini sudah tersedia ya. Spotify, Netflix, Joox, Quest, dan Z-Link itu adalah aplikasi untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk resolusinya sendiri dia dibekali resolusi 1080 pixel, RAM 2/32 GB ya, akses Bluetooth, Wi-Fi, dan juga akses internet. Dia juga dibekali versi Android 11, jadi gak bakalan lemot-lemot lagi. Kita sudah instalasi juga untuk subwoofer atau subkolong dari Zipox. Kita akan cek untuk suaranya. Oke, jadi itu dia untuk kompilasi ya, kompilasi dari unit Toyota Rush yang hari ini kita pasang. Jadi total ada 3 unit bosku. Untuk video aksesoris lainnya kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG, dan TikTok. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif.